Halo, perkenalkan nama saya Putri Ajeng dari PG PAUD UNESA. Kegiatan menganyam gambar roket. Untuk langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahan. Kemudian, membuat garis dengan panjang 12 cm dan lebar 2 cm, lalu gunting. Lalu membuat 6 garis dengan panjang 8 cm. Jarak antara garis dengan garis 2 cm. Kemudian cutter untuk membuat pakan. Memberi nomor pada setiap lubang pakan. Untuk lusi yang pertama yaitu memasukkan ke lubang pakan nomor 1 melalui atas, lubang pakan nomor 2 melalui bawah, lubang pakan nomor 3 melalui atas, lubang pakan nomor 4 melalui bawah, lubang pakan nomor 5 melalui atas, lubang pakan nomor 6 melalui bawah. Untuk lusi yang kedua yaitu memasukkan ke lubang pakan nomor 1 melalui bawah, lubang pakan nomor 2 melalui atas, lubang pakan nomor 3 melalui bawah, lubang pakan nomor 4 melalui atas, lubang pakan nomor 5 melalui bawah, dan lubang pakan nomor 6 melalui atas. Untuk memasukkan lusi yang ketiga, langkah-langkah sama dengan memasukkan lusi nomor 1. Dan untuk lusi yang keempat, langkah-langkah sama dengan memasukkan lusi nomor 2. Selanjutnya, beri lem pada setiap ujung lusi. Dan kegiatan menganyam sudah selesai. Selanjutnya ada kegiatan anak,